Saya sekarang ke pada saat saudara diberikan uang amplop yang katanya isinya 500 juta dan juga handphone. Wajar enggak saudara itu hanya diminta oleh Verdi Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta. Lazim enggak itu? Wajar enggak menurut saudara? Jadi bisa jawab. Saya cuma bingung. Saya menanya lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Maaf, ini kan yang mulia, apa yang Anda rasakan? Maaf, pertanyaan jaksa ini pendapat yang mulia, meminta pendapat. Bentar, saudara penasihat hukum, lanjutkan. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ya. Ia rasakan. Lanjutkan. Ini adalah apa yang ia rasakan. Jadi baca 189 KUHP ya. Sudah. Apa yang nanti ia rasakan, 189 KUHP baca. Ya. Tadi kan saudara jaksa kan menanyakan minta. Lazim atau tidak. Saudara jaksa, itu kan untuk menanyakan hukum, pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum melanjutkan ya, pertanyaan. Dijawab saja, sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya. Ya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih bu? Diulang lagi, ya udah pelan-pelan. Jadi lupa tadi pada itu sih. Ya, jadi saya tanyakan, wajar atau tidak? Enggak wajar. Enggak wajar ya? Ya? Pada saat itu, hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta, itu diberikan 500 juta? Tidak wajar? Iya. Jadi yang di benak Anda itu, apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan? Pada saat kejadian, itu kan setelah kejadian Pak. Iya, makanya. Apa yang kalau ngomong sama orang udah gak pernah nyambung. Iya. Jadi pikir saya, ini saya lagi kayak gini kok, ada masalah kayak gini kok, bercanda pada saat itu loh. Pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini ada rangkaian peristiwa. Itu dia, saya kan stres Pak. Coba sekarang setelah Anda memproses, ini kan sudah lama. Setelah Anda memproses peristiwa-peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu, apa sebenarnya yang Anda rasakan pada saat itu? Ini uang untuk apa sih? Saya nggak mudeng waktu itu. Iya sekarang, apa. Anda kan sudah memproses, Anda sudah tenang nih. Apa? Kalau jadinya? Sekarang nggak ada tenangnya, apalagi di penjara Pak. Jadi sampai sekarang Anda belum bisa berpikir dengan jernih? Nggak pernah berpikir dengan jernih. Nggak pernah berpikir, jadi keterangan gak. Saudara sekarang ini? Saudara kalau itu nyata. Jaksa penuntut umum baik, silakan tanggapin dalam surat tuntutan. Baik. Ini lanjutkan. Bapak ini orangnya kayak jebakan Batman ini saya nih. Jangan diputer-puter lah Pak, langsung tembak aja jeger apa ya, gitu loh. Langsung ganti pertanyaan saudara Jaksa.